Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gina Becker yang menulis buku berjudul 50 Ways to Teach Your Child to Be Happy. Langkah-langkah untuk mendidik anak, menjadikan mereka anak yang bahagia. Loh, kenapa kok bukan anak pinter? Nah, justru itulah hubungannya. Ternyata menurut penelitian, anak-anak yang bahagia itu lebih pandai. Karena anak yang bahagia lebih berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya. Sementara anak yang bete, anak galau, anak sedih, anak susah, nah dia sibuk menenangkan perasaannya. Karena itu saya akan berikan beberapa tipsnya dari buku yang 51 cara gitu ya. Nah, beberapa poin dalam serial kali ini. Nah, Gina Becker menyarankan supaya orang tua itu menjadi trainer si anak untuk acara-acara atau momen khususnya, misalnya mengajari dia berenang, mengajari dia naik sepeda. Nah, itu jangan orang lain tapi orang tua, karena itu akan masuk dalam alam bawah sadar anak, dalam memori anak sebagai memori atau catatan kelekatan hubungan. Bagaimana didorong, dimotivasi, didampingi, diajari, itu akan membuat anak punya hubungan yang jauh lebih dalam dengan orang tuanya. Wah, ayahku yang ngajari aku naik sepeda, ayahku yang ngajari aku setir mobil, ayahku yang ngajari aku berenang. Waduh, wah, dulu saya hampir takut tapi di suruh berani. Waduh, papaku tuh saya masih belum berani. Dilepas sepedanya begini-begini. Wah, dia bisa bercerita. Nah, itu sebenarnya sebuah kelekatan hubungan. Ketika orang tua dan anak punya kelekatan hubungan, maka itu akan memudahkan di dalam komunikasi atau mendidik anak selanjutnya. Gina menyarankan kalau anak bertingkah laku konyol gitu ya, kadang emang anak tuh sering seperti itu gitu ya, itu jangan dimarahi, tapi justru tertawalah bersama mereka, menjadikan momen itu momen yang gembira, momen yang ceria. Dengan demikian maka orang tua menjadi sahabat bagi anak di dalam keceriaan. Tips berikutnya dari Gina adalah maafkan anak kalau anak berbuat salah dan dia sudah minta maaf gitu ya. Kalau dia sudah minta maaf sebenarnya nggak perlu dihukum, karena tujuan hukuman kan menyadarkan kesalahan. Kecuali anak bantah, anak melawan, anak nggak merasa bersalah gitu, malah nyalakan adiknya. Nah, itu dihukum boleh, tapi kalau anak minta maaf ya, maka dia harusnya nggak dihukum lagi. Nah, ketika anak dimaafkan, nanti dia juga akan belajar memaafkan. Dan terlebih lagi orang yang dimaafkan itu dia bahagia, dia merasa dicintai, merasa dikasihi. Gimana kalau dia mengulangi lagi? Ya memang kan anak tidak mungkin langsung sempurna gitu ya, maka tetaplah memberikan pengampunan. Justru dia akan belajar apa itu pengampunan yang sebagai gaya hidup yang menjadi keharusan di dalam keluarga. Tips selanjutnya adalah adakan secara berkala liburan keluarga. Semua anak senang liburan ya. Karena itu mungkin Anda orang tua yang sibuk, tapi jangan biarkan anak selalu berlibur bermain dengan temannya. Dia perlu juga berlibur bermain dengan keluarganya. Bisa keluarga inti atau keluarga besar, misalnya dengan sepupunya ya, keponakan-keponakan Anda ajak, atau pertemuan keluarga besar. Nah, kebiasaan atau budaya liburan keluarga ini juga membuat keluarga semakin erat di dalam hubungan satu dengan yang lain, yang akan memudahkan komunikasi dalam keluarga. Semua orang suka dipuji, itu pasti. Karena itu membuat anak bahagia, pujilah dia. Pujian berarti perhatian, pujian berarti kita punya cinta kasih atau sayang ya. Kalau kebalikannya kan marah, marah berarti nggak sayang ya, atau marah bisa juga perhatian, tapi pujian adalah perhatian yang bernilai lebih positif. Supaya anak bahagia, maka terimalah dia apa adanya ya. Bentuk praktisnya menerima apa adanya itu nggak membandingkan. Kalau kamu rajin, kamu akan pandai, titik gitu ya, nggak usah pandai kayak kakak kamu. Nah, itu namanya dibandingkan. Dengan menerima apa adanya, anak lebih bahagia, dia lebih bahagia, dia lebih percaya diri, lebih mudah konsentrasi, dan dia akan bertumbuh di dalam kecerdasannya. Terlebih lagi, dia juga akan belajar untuk menerima orang lain, belajar memuji orang lain, dan dia akan menjadi komunikator yang hebat. Dia akan mudah bergaul, pandai bergaul, sahabatnya banyak, lebih bahagia di dalam hidupnya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dahsyat, luar biasa.